Nah, dari kegiatan itu, kita selama 11 tahun, kita tidak pernah menduga akan dijadikan sebagai desa wisata. Tapi akhirnya dengan tertanamnya 210 hektar tanaman yang sudah kami tanam selama 11 tahun, akhirnya berdampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui jasa lingkungan. Nah, jasa lingkungan yang paling tepat di kampung kami adalah wisata eko mangrove atau ekowisata mangrove, yang nanti harapannya ke depan bisa kita manfaatkan untuk pendidikan lingkungan, kita bisa manfaatkan untuk bagaimana teman-teman dari wilayah atas atau wilayah bawah untuk belajar di pantai, sehingga pemanfaatan desa wisata ini akan lebih tepat sasaran untuk pendidikan lingkungan. Nah, hutan mangrove yang sudah kami sediakan sekarang ada trekking, fasilitas trekking panjang kurang lebih sekitar 690 meter, dan di masing-masing trekking itu nanti ada gazebo untuk peristirahatan, terus kemudian ada menara pantau burung yang nanti kalau bila kita naik ke atas itu nanti kita bisa melihat satwa-satwa yang ada di hutan mangrove. Dan itu adalah merupakan pemandangan unik yang belum pernah dilihat oleh masyarakat, karena hutan mangrove itu ada burung blekok, ada burung gajahan, dan lain-lain. Kekurangannya apa? Berbagai pihak, antara lain dari NGO baik dalam dan luar negeri, ada yang dari perusahaan melalui program CSR, dan juga dari pemerintah baik Pemda, provinsi maupun kabupaten serta pusat. Selain hutan mangrove, sama apa? Wisata selain hutan mangrove, kita ada wisata kegiatan industri yang biasa dilakukan oleh masyarakat kami. Yang pertama adalah garam rebus. Itu adalah turun-temurun dari masyarakat kami sejak dulu. Jadi proses pembuatannya adalah dengan menggunakan tengger atau pasir yang kemudian kita saring menjadi rebusan. Terus kemudian kita juga ada wisata untuk kepiting soka. Jadi ada pembelajaran bagaimana melihat kepiting itu berganti kulit atau berganti cangkang. Terus kemudian ada pembesaran kepiting. Ada wisata untuk panen bandeng, kita juga menyiapkan itu. Jadi ada hari-hari tertentu, jam-jam tertentu yang bisa dimanfaatkan oleh wisatawan untuk mempelajari tentang budaya lokal masyarakat pesisir. Itu tambak yang dulunya abrasi apa gimana? Yang... Kita